Okay, hi. Okay, hari ni Ikan nak tunjukkan cara pemasangan baby cord yang betul. Kalau nak tahu macam mana cara dia, kena tengok video ni sebab habis. Okay, satu lagi Ikan nak pesan. Kalau ada yang masih mencari baby cord untuk anak ke ataupun nak ajarkan pada anak saudara ke, boleh cari di Smithy Bump Shop. Okay, kita mulakan dengan step pertama tu. Ambil skru panjang ni dan juga nut yang kecil ni. Cantumkan dia kat sini, masuk lubang kat bawah ni. Tu sambung dia masuk kat sini. Tu ambil elenki ni. Kita ketat kan. Step yang seterusnya, ambil kayu ni. Kita pasang kat sini, masuk kat bawah ni, ada lubang ni, masuk. Masuk kat sini and kita skru kan, ambil skru pendek. Letakkan. Okey, lepas kita dah pasang tape MM tadi, kayu kat sini, kita pasang kat sini tak. Ambil skru panjang dengan nut yang sama juga yang tadi. Tengok bawah ni. Ketat sampai ni lah, tak longgar lah. Okay, seterusnya kita ambil ni apa untuk penyambung ni, penyambung pagar ni. Pasang dekat sini, tapi biasanya sampai tak lubang. Tebuklah dulu lubang untuk senangkan nak pasang nanti. Okay, ambil skru kecil ni. Masuk je kat sini. Sama juga dekat bawah ni. Ada lubang juga. Pasang juga skru. Okey, pasang benda ni tadi untuk ketatkan, untuk dia dipegang lah pada pagar ni. Dia macam klik ni, masuk dia sini. Jadi tak longgar, dia tak keluar lah. Okey, lepas kita dah pasang kat sana tadi tu, sama juga macam ni. Kita ketatkan macam step pun tadi tu, kita ketatkan kat sini. Sama juga pasang kat sini juga. Masukkan skru juga. Ambil nut kecil ni, masuk dalam. Okay, lepas kita dah pasang kat bawah ni, kita pasang pula skru kat atas ni. Letakkan juga pakai linki ni. Letakkan sampai habis lah. Atas tu skru apa? Skru panjang. Masukkan skru panjang. Okey. Benda ni letak dekat bawah ni. Kalau boleh tengok, dia ada empat. Setiap pagar tu ada empat. Untuk letak papan nanti. Lepas tu kita pasang pula skru ni. Dekat sini. Skru pendek ke atau panjang? Skru pendek. Oh, skru pendek. Okey, dengar ya tuan-tuan. Okey, lepas kita dah pasang semua skru ni tadi dengan nut yang ada oil lah. Kita ambil papan ni. Kita letak kat bawah ni. Papan yang tebal ke dia ada dua papan tu? Ha, tu boleh explain. Ambil papan yang nipis. Oh, okay, letak kat bawah. Macam tu. Lepas tu, kita lagi ni yang tebal ni. Yang tebal tu kat belah atas lah. Okey.
Dia ada dua skru, nanti ketatkan lah dua-dua, pasang skru dua-dua dia ketatkan. Okay, last sekali kita pasang roda ni. Roda ni kedudukan dia macam ni. Letak kat bawah ni, masukkan skru. Ni nut kecil ni masuk kat belakang dia. Letakkan lah. Pakai nut ni, pakai screwdriver kecil ni sepanai dengan nailing key.